Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manafa fi ulum fi darin amin. Wa iyalati la ta'kinu zati biduniha ay la tatasawaru zatu bil aqli wa tudraku illa bisifatiha an-nafsiyati katahayyuzi lijirmi. Dan dia itu alati yang la ta'kilu zati, yang tidak dapat mengetahui akan zat bidunia dengan tanpanya ay la tatasawwaru zatu, artinya tidak tergambar oleh suatu zat bil akli dengan akal. Wa tudraku dan didapati ia illa kecuali bisifatnya nafsiyati, kecuali dengan sifatnya yang bangsa sifat nafsiyah. Kata hayuzi seperti tahayyuz mengambil tempat lil jirmi bagi jirim. Fa innaka in tasawwartahu, maka sesungguhnya engkau jika engkau gambarkan akan dia, wa adraktahu dan engkau mendapati akan dia, adrakta annahu mutaayyizun, maka engkau dapati bahwasannya dia mutaayyiz, mengambil tempat. Wa ala hadzal qawli, dan atas ini pendapat, wa huwa, dan itu kaunul wujudi halan, keadaan wujud itu hal. Wa zatullahi ta'ala ghairu wujudihi, maka kalau begitu zat Allah Ta'ala bukan wujudnya. Wa zawatul hawadisi ghairu wujudatiha, dan zat segala yang baru itu bukan wujudnya. Wa qala Asy'ari wa man tabi'ahu, dan berkata oleh Imam Asy'ari dan orang yang mengikuti akan dia, akan beliau, al-wujudu ainul wujudi, ya, wujud itu adalah ainul wujud. Fa ala hadza wujudullahi ainu zatihi ghairu zaidin alaihi fil khariji. Fa ala hadza, maka atas ini pendapat bahwasannya wujud Allah adalah ainul mawjud. Nah, jadi wujud Allah ainul mawjud. Maka atas ini wujudullah ainu zati, maka atas ini, atas pendapat ini bahwasanya wujud Allah adalah ainul wujud, maka ya wujudullah ainu zati, wujud Allah itu ain zatnya. Jadi kalau dikatakan Allah wujud, zatnya wujud. Ini Allah ada, zatnya ada, men kita enggak, cuma kita terhijab. Bukan Allah yang menghijab kita, kita yang terhijab dari Allah. Kita enggak bisa lihat Allah. Kalau pendapat yang kedua, enggak, dia hal. Keadaannya aja hal. Ghairu zaidin alaih fil khariji, tidak ada yang bertambah atas wujud pada kharijnya, pada pandangan mata, enggak ada tambahan. Jadi apa? Kalau dikatakan wujud Allah, itu wujudullah ainu zatihi, wujud Allah ain zatnya, enggak ada tambahan yang lain. Kalau dikatakan Allah wujudnya, zatnya yang wujud. Ini Allah ada nih, zatnya yang ada. Hmm.
Ini pendapatnya para sufi. Zatnya, wujud Allah, zatnya ada, ainu zatihi, ghairu zaidin, ada, enggak ada tambahan. Cuma kita terhijab. Bukan Allah yang terhijab, kita terhijab. Jadi kita enggak bisa lihat. Cuma kita, dan juga kita enggak tahu Allah bagaimana. Allah di mana, Allah bagaimana, pokoknya Allah ada. Yang dimaksud ada, wujudnya ada. Enggak lebih dari itu. Nah, takutkan kita begini jadinya? Takutkan jadinya? Takut ngapa-ngapain. Kita di dalam rumah kita, Allah liatin kita. Kita di luar rumah, Allah liatin kita. Ada Allah. Kita di kamar mandi berbuat jahat, Allah liatin kita. Ada Allah. Jadi di hadapan Allah kita buat maksiat. Tadi cuma kita enggak bisa lihat, kita terhijab. Dan juga kita enggak tahu bagaimana Allah. Bagaimana Allah enggak ada. Laisa kamitsli syai'un. Allah enggak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Pokoknya Allah ada. Apa ada apanya? Wujudullah, ainu zatihi. Ada apanya? Ainu zatihi, ainu zatnya. Wa ala hadza la yazharu 'adul wujudi sifatan. Dan atas ini tidak tampak. Atas ini tidak tampak oleh menganggap wujud sebagai sifat. Berarti wujud Allah bukan sifat. Nah, kalau dikatakan sifat, ya menurut pendapat ini itu tasamuh aja. Jadi bukan sifat berarti. Kenapa? Karena dikatakan apa? Ainu wujud. Nah, kalau yang pertama iya sifatnya. Jadi kalau dikatakan Allah wujud, apanya wujud? Ainu zati, ain zatnya. Kalau ain zat itu wujud, itu sifat bukan? Bukan. Jadi Allah hadir, Allah ada. Wujud Allah. Apanya? Zatnya. Di mana Allah? Ada. Di mana? Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya ada Allah. Ada apanya? Ada zatnya. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi kita sini, Bapak, yang di sini. Lebih dekat dari ini. Namanya apa kalau begini? Dekat. Nempel apa dekat? Ini urat nadi, lebih dekat dari ini namanya apa? Nempel apa dekat? Biar cerdas dong. Nempel apa dekat? Nempel. Jadi betapa dekatnya Allah. Jadi seharusnya kita takut berbuat maksiat. Dekat zatnya. Jadi kalau kita mau naik, mau bagus, mau mulia, jaga tuh. Berarti kalau kita berbuat maksiat, tapi kita berani banget sama Allah. Allah hadir, apanya? Zatnya hadir. Kita mau terkenal, kita mau bagus, mau duitnya banyak, tapi kita banyak berani maksiat. Ditoyor. Man Allah enggak begitu, ya. Kalau kita toyor,
Paham enggak nih? Ya. Jadi Allah hadir, apanya hadir? Ainu zatihi, ainu zatihi. Itu pendapat imam kita, Imam Al-Asy'ari. Li'anna al-wujuda, jadi ini pendapat tidak jelas oleh bahwa wujud itu sifat. Kenapa? Li'anna al-wujuda ainu zati wa sifat wa sifata ghairu zati. Boleh sifata, sifat juga boleh. Karena bahwa wujud itu ain zat. Karena wujud itu ain zat. Jadi makanya tidak dianggap sifat. Karena wujudnya ain zat. Wa sifatu ghairu zati. Sifat itu bukan zat. Bikhilafi alal qawlil awali, lain halnya atas pendapat yang pertama. Fa inna ja'lahu sifatan fa inna ja'lahu sifatan sifatan zahiratun, maka sungguh menjadikan dia sebagai sifat itu mah jelas. Itu mah jelas. Sifat. Wa makna wujud, wa makna wujubi wujudi Allah Ta'ala alal awali, dan bermula makna wajib wujud bagi Allah Ta'ala atas pendapat pertama, wajib wajib wujud bagi Allah menurut pendapat pertama, anna sifatan nafsiyata allati hiya halun sabitatun lahu Ta'ala, ya, bahwa sifat nafsinya yang itu adalah keadaan yang tetap bagi Allah Ta'ala. Jadi halun sabitatun lahu Ta'ala. Wa ma'nahu ala sani, makna yang kedua, anna zatahu ta'ala mawjudatun mu'akokotun fil khariji bi'aisu law kushifa'an al hijabu la ro'ayna'a. Yang tadi saya katakan tuh. Maknanya atas yang kedua, bahwa zat Allah Ta'ala itu mawjud, hadir, mawjud, ada, mu'akokotun, hakiki ada. Fil khariji, pada pandangan mata, bihaisu dengan sekira, lau kushifa'ana, jika lo dibuka daripada kita, al-hijabu hijab, la ro'ayna'a, niscaya kita akan dapat melihat zatnya Allah Ta'ala. Fadzatullah Ta'ala mu'akkakatun, maka zat Allah Ta'ala hakiki, mawujud, ada hakiki. Hakiki, hakiki itu yang sebenarnya, bukan majazi, yang sebenarnya. Andai kata dibuka hijab, kita bisa lihat Allah. Cuma kalau ada orang lihat Allah di dunia, wajib dustakan. Illa annal wujuda ghairuha alal awali wa hiya huwa ala tsani. Illa, kecuali, ya, annal wujuda, bahwasanya wujud itu bukannya atas yang pertama, wa hiya huwa ala tsani, ya. Jadi kecuali bahwasanya wujud, ya, bukan yang pertama atas yang kedua, atas pendapat yang kedua, wa hiya, dan dia itu, huwa ala tsani, dan dia itu, dia atas yang kedua, ya. Jadi zat Allah Ta'ala itu muhaqqaqah, ya. Hakikat ada, mawujud. Kecuali bedanya nih, wujud itu ghairuha, wujud bukan zatnya atas pendapat yang pertama, wa hiya, dan dia itu, ya, dan dia itu, dan dia, dan dia apa zatnya, huwa, dialah
alasani atas yang kedua. Paham? Jadi pendapat yang kedua ini pendapat ulama Syafi'i ini. Hadir apanya zatnya. Jadi Allah nih, Allah ada enggak? Ada. Allah ada enggak sekarang nih? Mewujud enggak? Mewujud apanya? Zatnya, hak muhaqqaq. Walau kusifa ana la ra'ainahu. Masyaallah. Berani enggak berbuat maksiat? Di kamar mandi sendiri berani enggak berbuat maksiat? Sentil. Jadi Allah mewujud apanya? Zatnya. Ini pendapat mazhab kita, pendapat imam kita Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi memang umumnya kalau belajar di kitab sifat 20 itu pendapat yang pertama. Ada pendapat pertama. Kalau saya ngikut pendapat yang kedua. Hadir. Ini pendapat orang sufi ini yang kedua. Jadi kita enggak berani macam-macam. Enggak berani berbuat maksiat. Paham ya? Iya. Iya. Tapi ini jarang diungkap di Facebook jarang ya. Jarang diungkap karena memang orang banyak yang enggak ngerti ya. Orang banyak yang enggak ngerti hal ini. Wallahu a'lam bishawab.